Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Fazliana in English lessons. Today we are going to study about we will study about greeting, yeah, basic greeting, general greeting, but you greet someone that you have never met them before. Jadi kalian itu menyapa dalam bahasa Inggris tapi ke seseorang atau ke orang lain yang belum kalian kenal sebelumnya. Gimana caranya? Let's get started. Kita ketemu lagi dalam video kali ini, kita belajar tentang greeting basic. Jadi menyapa dasar, yang paling dasar dalam sapaan. Nah, di sini part 6 bagian ke-6. There are many ways to greet someone. Ada banyak cara untuk menyapa seseorang. We'll learn the most common way, yang paling umum, to greet someone in this lesson. Untuk menyapa seseorang dalam pelajaran ini ya. Dalam pelajaran atau materi kali ini, gimana caranya menyapa seseorang yang biasanya digunakan. I'll give a variety of example sentences. Jadi saya akan memberi berbagai macam contoh kalimat tentang menyapa seseorang. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Greeting someone you never met. Jadi, gimana cara menyapa seseorang yang kamu itu tidak pernah ketemu sama orang tersebut. Misalkan habis perkenalan. Hi, my name is Steve. It's nice to meet you. Hey, nama saya Steve. Senang bertemu denganmu. It's a pleasure to meet you. I'm Jack. Ini tadi satunya Steve, yang satunya adalah Jack. Jadi, kalau perkenalan biasanya orang yang sama-sama belum kenal itu langsung tanpa nanyain nama, mereka biasanya menyebutkan nama. Hey, my name is Steve. It's nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Senang. Ini namanya di sini ya. Nah. Hai, nama saya Steve. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Kalau yang kedua, jawabannya, responnya, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Senang bertemu denganmu juga. Senang bertemu denganmu juga. Ini saya Jack. Terus lanjut, another common question to ask is pertanyaan umum untuk bertanya, biasanya pertanyaannya tentang pekerjaan. Nah, tentang pekerjaan tidak harus what is your job, what is your profession. Kamu bisa menggunakan what do you do for a living. Intinya tentang apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu lakukan untuk hidupnya. Apa pekerjaanmu, what do you do for a living. Apa pekerjaanmu? Ini menanyakan tentang pekerjaan. What do you do for a living? I work at a restaurant. Saya bekerja di restoran. Saya bekerja di restoran. Kalau yang ini, I work at the bank. Saya bekerja di bank. Saya bekerja di bank. Kalau yang ini, saya bekerja di software company. I work in a software company. Saya bekerja di perusahaan perangkat lunak. Saya bekerja di perusahaan perangkat lunak. Perangkat lunak. Kalau yang ini, I'm a dentist. Saya dokter gigi. Saya dokter gigi. Kalau yang bawahnya, tadi kan sudah sedikit saya sebutkan, kalau biasanya mereka berkenalan, itu langsung menyebutkan nama. Nah, usually you will not need to ask for a name. Jadi, not need to ask for a name.
It is implied that each person should say their name. Jadi biasanya mereka menggunakan perkenalan, di awal perkenalan itu langsung menyebutkan nama mereka seperti ini. Hi, my name is Steve. It's nice to meet you. Jadi ini langsung menyebutkan nama Jack juga, tanpa satu sama lain menanyakan nama. Tapi, in case they don't, kalau mereka tidak menyebutkan nama, kalian bisa menanyakan, you can ask, what is your name? Atau, what's your name? Siapa namamu? What's your name? Siapa namamu? Gitu ya. Siapa namamu? Nah, kalau kamu nggak dengar, kamu bisa jawab, what was that again? What's your name? My name is... I'm Steve. Kamu dengarnya itu, I'm... Thief, gitu. What was that again? I'm Steve. Jadi, orang yang kamu tanya itu mengulangi nama lagi. What was that again? I'm Steve. Excuse me? Sorry? Ulangi lagi. Pardon me? Ini intinya untuk mengulangi lagi. Karena kamu nggak dengar. Excuse me? Pardon? Pardon me? Maaf, siapa tadi? I'm Steve. Oke, kita baca sama-sama ya. Mulai dari sini. Hi, my name is Steve. It's nice to meet you. It's a pleasure to meet you. I'm Jack. What do you do for a living? What is your job? What is your profession? I work at a restaurant. I work at the bank. I work in a software company. I am a dentist. What is your name? What's your name? What was that again? Excuse me? Excuse me? Pardon me? Oke, semoga berhasil. Silahkan kalian berkenalan dengan teman kalian yang biasanya bermain peran di kelas. Oke? Good luck. Yeah, that's about greeting. Hi, my name is Eva. Nice to meet you. Thank you for watching. The last I say was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.